Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia. Semoga di akhirat kelak kita dikumpulkan di surganya. Amin. Kita telah selesai dari surah Asy-Syarh. Berikutnya surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Kita baca terlebih dahulu surah yang mulia ini. Insyaallah semuanya hafal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. Belum ada yang nulis. Baca dulu ya. Wadduha. Wadduha. Wallayli idza saja. Wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Di sini la-nya harus pendek ya, karena sebagian orang membacanya dengan panjang wala saufa ya. Ini perubahan maknanya 100% berubah, 180 derajat perubahannya ya. Yang benar pendek wala saufa yu'tika rabbuka fatardha wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Benar-benar Tuhanmu akan memberikan kepadamu wahai Muhammad, akan memberimu dan ridho kepadamu ya. Tapi kalau la-nya panjang jadi apa? Allah enggak ngasih kamu, Allah enggak ridho sama atau kepadamu. Nah, maka la-nya harus pendek. Kalau dibaca panjang salah besar ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. لم يجدك
يجدك يتيما فآوى yatiman fa ikhfa hakiki ya, caranya adalah mendekatkan suara nun mati dan tanwin kepada huruf yang dijumpainya sehingga sudah siap bunyi huruf yang dijumpai. Yang dijumpai tanwin apa di sini? Fa. Jadi sudah siap bunyi fa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini bukan seperti sebagian orang atau mungkin mayoritas ya, banyak kaum muslimin membaca dengan ang ikhfa semuanya ang, sehingga alam yajidka yatiman fa'awa. Mang pulpen bisa masuk ya. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukan. Atau sebagiannya karena keliru makhrajnya, di fa itu fa, di mana itu af af fa, ujung gigi seri atas dan bibir bawah bagian dalam, ujung gigi seri atas dan bibir bawah, bukan kedua bibir. Sehingga ada yang baca pakai kedua bibir, niup fa fa fa. Makanya sebagiannya membaca begini, alam yajidka yatiman, kayak em, mirip-mirip em. Alam yajidka yatiman fa'awa, karena dia mau bunyi fa fa yang niup ya. Kaidahnya benar, dia mendekatkan ke huruf fa tapi hurufnya salah. Yang benar fa ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini mat apa namanya? Dhalla. Mat lazim kilmi musaqqal, harus 6. Enggak boleh pendek, enggak boleh kurang dari itu. Ya, seperti waladdallin harus panjang dulu. Waladdallin. Ya. Kalau mat lain ada kalanya dipendekkan seperti mat jaiz mufasil, mat silah, tawilah ya. Tapi kalau ini panjang ketemu tasydid. Mat ketemu tasydid harus 6. Alam wa wajadaka dhallan fahada. Panjang terus diteken, itulah tasydidnya. Ya, dinampakkan tasydidnya dengan diteken. Nah, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'awna. Bukan hilang ya, kalau melongo tadi ya, kalau enggak mendekat ke makhraj fa sehingga jadi hilang ya.
wa wajadaka ilang fa aghna. Salah, enggak ada yang hilang. Wa wajadaka ilang, udah nyenggal-nyenggal ujung gigi serinya, udah siap bunyi fa, sudah mendekati perut, bibir bawah istilahnya ya, bibir bawah bagian dalam. Sekali lagi, wa wajadaka ilan fa auna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis, fahaddis. Ya, wa amma, wa amma bi ni'mati rabbika bika fahadith. Ya, bukan fahadis, ya, enggak ada as, tapi fahadith. Taib. Semoga Allah memberkahi kita dengan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, wadduha, demi adduha, demi waktu duha. Waktu duha, yakni ketika matahari sudah naik. Istilahnya naik seberapa? Sepenggalah, ya. Sudah mulai naik. Kalau sekarang misalkan jam 7 ya, itu sudah duha. Sudah masuk waktu duha. Yang di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan salat duha. Walaili idza saja. Yang pertama tadi apa? Wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha. Yang kedua, demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak murka kepadamu. Allah enggak meninggalkan Nabi, tidak pula murka kepada Nabi. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula, yakni dunia. Dan benar-benar ya, kelak Allah akan memberikan atau Rabbmu akan memberikan kepadamu berbagai kenikmatan dan meridhoimu. Jemaah rahimakumullah, maknanya ayat 1 sampai 3, aqsamallahu bin nahari kullihi. Allah bersumpah dengan an-nahar seluruhnya, dengan siang. Ya, an-nahar yakni siang yang diawali dengan waktu duha. Ya, ketika datang matahari maka kegelapan akan sirna. Datanglah waktu duha, terus tambah panas atau tambah terang, tambah terang. Wa bilaili idza sakana bil khalqi washtadda dhalamuhu. Dan juga bersumpah demi malam. Bersumpah demi malam apabila telah sunyi atau tenang. Ya, secara asal malam ya seperti ini, tenang. Maka kalau ada malam hari yang berteriak,
agak keras gitu saja sudah kedengar sampai mana-mana. Oleh karena itu sangat-sangat mengganggu sebagian yang dikerjakan oleh manusia musik, ya, musik di malam hari, ya, yang ada kalanya terdengar sampai jauh sekali. Sangat-sangat mengganggu, walaupun di siang hari juga mengganggu. Tapi di malam hari karena sunyi sehingga apa? Suaranya sampai jauh. Allah bersumpah demi malam, apabila telah sunyi, tenang, jadi Allah bersumpah demi itu semuanya, yang itu adalah makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Waktu duha, makhluk Allah. Malam, makhluk Allah. Juga washtadda zalamuhu, ketika malam itu sudah bertambah gelap atau semakin gelap, menjadi sangat gelapnya malam hari, itu dijadikan sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqsimullahu bima yasha'u min makhluqatihi, dan juga Allah bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, apa yang Allah jadikan sumpah, yang baru saja, wattini wazzaitun waturi sin wahadal baladil amin. Sebelumnya apa? Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Itu semua adalah makhluk-makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, yang itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ammal makhluku fala yajuzu lahu an yuqsima bi ghairi khaliqihi. Adapun makhluk kita ini, adapun makhluk, maka tidak boleh baginya bersumpah dengan selain khaliknya. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan selain khaliknya, selain penciptanya, yaitu Allah. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Yang ini maklum bagi ahlu sunnah, ya. Kalau selain ahlu sunnah, wallahu alam, sehingga mereka sering kita dengar, demi Allah, demi Rasulullah, ya Ustaz. Wah, begitu ya. Maksud mereka mau mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seseorang itu bersumpah dengan suatu perkara karena diagungkan di antara sebabnya. Demi Allah, demi Rasulullah. Boleh apa tidak? La yajuzu lahu. Enggak boleh bersumpah seperti itu. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Karena bersumpah dengan selain Allah itu hukumnya syirik. Tidak boleh. Ya, adapun Allah Ta'ala di sini bersumpah dengan waktu duha, atau dalam surah ini bersumpah dengan waktu duha, bersumpah dengan waktu malam, untuk menyatakan apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka, maknanya ma tarokaka. Ma tarokaka, ya Muhammadu rabbuka, Rabbmu tidak meninggalkanmu. Ya, wadda'a yakni taroka, meninggalkan. Sehingga kalau kita mau safar misalkan, ya, kita mau safar, atau sebelumnya kita kenal dengan haji yang dikerjakan Nabi, namanya haji apa? Wadda', haji wadda', gak ada tasdidnya biasanya, haji wadda', ya. Haji wadda' yang dikerjakan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yakni sebentar lagi setelah haji itu Nabi meninggalkan kita semuanya, meninggalkan dunia dan kita semuanya. Kala itu kita belum lahir. Nabi meninggalkan dunia. Ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu tidak meninggalkanmu. Ya, atau kalau kita mau safar, kita pamit dengan keluarga kita dengan mengatakan apa? Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Nah, kita tinggalkan mereka. Kita titipkan mereka semua kepada Allah. Keluarga kita yang ditinggalkan itu yakni dititipkan kepada Allah. Ditinggalkan, dititipkan kepada Allah yang barang titipan Allah tidak akan tersia-siakan. Yang kadang-kadang malah kebalik. Ya, kita malah ngomong, titip omah ya. Kita malah ngomong kepada tetangga kita, titip omah, titip apa? Pitik. Titip ini dan itu. Padahal apa? Kita itu menitipkan mereka semua kepada Allah. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Yang belum hafal, dihafalkan doa ini. Lalu yang ditinggal, mendoakannya. Zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dhambakum wa yasara lakumul khairu haitsuma kuntum. Didoakan. Baik, intinya kembali ke sini bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi. Wa ma qala dan wa ma abghadaka, dan dia tidak murka kepadamu. Qala murka. Qala murka. Kalau qala apa artinya? Berkata. Qala berfirman. Ya, yang ini juga banyak orang keliru bacanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak berfirman. Hah? Allah tidak berfirman? Gara-gara qanya panjang. Ya, harusnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala, qanya pendek, lanya yang panjang, jangan dibalik. Qanya yang panjang, lanya pendek. Artinya jauh berbeda. Qala ya murka, ma abghadaka. Jadi Allah Rabbmu tidak murka kepadamu bi ibta'il wahyi anka, dengan keterlambatan wahyu datang kepadamu. Dengan keterlambatan atau terlambatnya wahyu turun kepadamu, itu Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak murka kepadamu. Nah, yang disebutkan dalam tafsir dan juga mungkin anak-anak belajar kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana disebutkan bahwa setelah turunnya surat atau ayat yang pertama diturunkan di gua apa? Hira, ghari hirain, di gua Hira, sekian saat, ada yang mengatakan sekian hari, bahkan ada yang setengah tahun. Ya, kalau Syekh Mubarak Furi di sana, ada yang punya kitabnya, biasa di sini ya, itu hanya beberapa hari saja. Ada yang menyatakan sampai setengah tahun enggak turun-turun lagi ayat Allah, wahyu Allah enggak turun lagi setelah Al-Alaq 1 sampai 5. Yang ini membuat Nabi itu gelisah luar biasa. Nabi takut jangan-jangan Allah murka kepadanya. Sehingga sampai apa disebutkan? Nanti silakan dilihat ya dalam Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan di situ Syekh Mubarak Furi itu. Nabi karena gelisahnya enggak turun lagi wahyu Allah kepadanya, naik ke gunung. Atau kalau di sana sebenarnya bukit. Nah, tapi gunung. Kita sebut gunung.
naik ke bukit. Sampai di sana itu Nabi gelisah betul. Kenapa kok wahyu Allah enggak datang lagi ini? Ya. Sampai apa? Terlintas dalam benak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ingin menjatuhkan diri dari puncak gunung atau puncak bukit itu. Karena saking gelisahnya. Ilmu terhenti. Bukan malah apa? Alhamdulillah libur panjang. Fresh. Gitu. Enggak ada murojaah, enggak ada apa. Begitu. Ini keliru. Nabi baru ya, dan insyaallah pendapat yang terkuat enggak lama, hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari itu Nabi sampai begitu gelisahnya, enggak turun lagi ilmu kepadanya. Gelisah luar biasa. Sampai ketika sudah niat mau menjatuhkan diri, dilihatnya malaikat Jibril lagi. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka ya Muhammad innaka Rasulullah haqqa." Wahai Muhammad, kamu ini benar-benar utusan Allah. Maka balik lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang lagi merasa tenang. Oh, ternyata Allah enggak murka kepada aku, enggak marah kepada aku, enggak meninggalkan. Besok belum turun lagi wahyu Allah. Gelisah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lari lagi ke puncak gunung, pingin menjatuhkan diri. Dilihatnya lagi malaikat Jibril. "Ya Muhammad innaka la Rasulullah yaqo." Kamu ini benar-benar utusan Allah. Tenang lagi. Tapi enggak juga turun ilmu lagi, wahyu Allah lagi. Subhanallah. Ini di antara pelajaran yang sangat berharga bagi kita para penuntut ilmu. Kalau lama enggak belajar itu sedih, susah, gelisah. Ya, bukan malah alhamdulillah. Semester ini libur 2 bulan setengah atau bahkan 3 bulan misalnya, seneng. Terus apa? Enggak ada murojaah, enggak nengok lagi pelajaran sama sekali. Bukan seperti itu. Tapi apa? Gelisah. Kok enggak masuk-masuk sih sekolahnya ini? Begitu. Atau kalian mungkin para pelajar ini, penuntut ilmu, misalkan istirahat jam 10 misalnya atau setengah 10. Jam 10 ternyata ustadznya masih rapat. Enggak masuk-masuk. Alhamdulillah. Jam 10 lewat 5 belum masuk. Alhamdulillah. Sampai setengah 11 belum masuk juga. Alhamdulillah. Gitu. Jangan. Malah gelisah. Murojaah sendiri, buka sendiri, baca sendiri atau munakosah ya. Belajar bersama begitu, bukan malah sewenang. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khawatir jangan-jangan ini Allah murka kepadaku. Ternyata apa? Tidak. Sehingga juga sampai apa? Diriwayatkan Ummu Jamil ya menghina, mengecek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan bahwa malaikat yang dikatakan oleh dia itu, malaikat yang datang memberikan wahyu Allah Ta'ala itu sudah meninggalkanmu wahai Muhammad. Bahkan dikatakan oleh dia itu syaiton, syaitonmu. Istilah yang sangat buruk dari Ummu Jamil. Istrinya siapa? Abu Lahab itu. Ya. Maka Allah yang membantahnya. Allah enggak murka. Allah enggak meninggalkanmu. Ya, yang itu ada hikmah ilahiyah yang luar biasa, yakni bahwa betul-betul Al-Qur'an itu kalamullah, bukan rekayasa, bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir kepada mereka, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Lah ini loh Nabi sampai susah, sedih, gundah luar biasa. Galau begitu, luar biasa. Nunggu turunnya wahyu yang berikutnya, bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka sekali lagi ya, ambil pelajaran. Yang akhirnya apa? Ketika Nabi gelisah dalam keadaan gelisah seperti itu,
Ya. Dalam riwayat disebutkan ketika beliau melihat malaikat Jibril, beliau terkejut luar biasa. Sampai pulang tersungkur ya, jatuh, lari sampai ke rumah, kemudian mengatakan kepada keluarganya, kepada istrinya. Siapa kala itu? Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, selimuti aku, dasiruni, zamiluni, dasiruni. Minta diselimuti, ya, sampai ketika beliau dengan keadaan takut, ya, dan gelisah seperti itu, atau gelisah kemudian takut karena melihat malaikat Jibril tadi, yang dikatakan apa? Duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Masya Allah, begitu ya. Takut luar biasa, akhirnya pulang ke rumah, minta diselimuti. Dalam keadaan itu turunlah wahyu Allah yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Turun wahyu Allah yang kedua. Apa itu? Surah Al-Muddatsir. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah enggak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah takdirkan seperti itu di antaranya untuk membuktikan betul-betul Al-Qur'an ini dari Allah azza wajalla. Bukan buah karya atau rekayasa akal-akalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ya. Buktinya tadi yang itu sempat diejek tadi oleh Ummu Jamil, tuh setanmu meninggalkan kamu itu Muhammad, subhanallah. Ya, ini malaikat itu dikatakan setan, padahal ini ya semuanya ada hikmahnya. Maka juga apa yang Allah perjalankan kepada kita sering disampaikan ya. Seperti kemarin kita bahas, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Semua yang Allah perjalankan kepada kita ini pasti banyak hikmahnya. Nabi tadi gelisah luar biasa. Gelisah luar biasa. Yang Nabi manusia biasa. Ya ini dulu enggak ada, terus ada di perut ibundanya, kemudian lahir dalam keadaan bayi dan seterusnya kayak kita ini. Ya, seperti kita makan, minum, ngantuk, capek, punya rasa senang, punya rasa sedih. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Yakinlah. Yakinlah. Ya, cepat atau lambat nanti akan terungkap semuanya itu. Banyak hikmahnya. Hanya saja yang keliru apa? Yang keliru itu berdalil dengan semua takdir Allah yang Allah perjalankan ini untuk berbuat maksiat. Ya, orang dibangunkan malas, bangun. Masih malas. Kamu enggak usah bangun-bangunkan aku masih ngantuk kayak gini, sudah Allah takdirkan. Boleh enggak? Akhirnya apa? Tetap tidur. Suruh sholat gak mau, dengan beralasan apa? Ini sudah takdir Allah, kamu minggir sana, gak usah bangun-bangunin aku, begitu? Ini gak boleh. Sehingga kalau ada orang yang kayak gitu berdalil dengan takdir, datang seorang bawa air satu ember, grujuk, disiramkan kepadanya. Ngamuk apa marah dia? Hah? Terus yang rujuk, yang nyiram tadi ngomong, sabar ya akhi, saya yang rujuk kamu, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar ya. Diterima apa enggak? Enggak diterima. Tapi kalau bermalas-malasan, dia berdalil dengan takdir. Enggak boleh. Anak disuruh orang tuanya malas, bantah-bantah, terus ngomong, sabar bunda, saya bandel kayak gini sudah Allah takdirkan. Ini yang gak boleh. Ya,
Akhirnya apa? Sama ibunya enggak dikasih uang jajan. Sabar ya nak, bunda enggak ngasih uang jajan selama 3 hari, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mau apa enggak? Ini jadi enggak boleh berdalil dengan takdir untuk berbuat jelek, untuk berbuat maksiat, tapi berdalillah dengan takdir kalau berbuat baik. Alhamdulillah Allah takdirkan saya semangat, alhamdulillah Allah takdirkan saya berbakti kepada orang tua. Begitu, bukan berbuat jelek terus berdalil dengan takdir. Nah, intinya apa? Allah enggak murka, enggak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata tadi ya, di balik kesedihan, kegundahan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah untuk membantah tuduhan orang-orang kafir bahwa Al-Qur'an itu buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu turun ayat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Sehingga dikatakan dalam salah satu usul, nubbi abi iqra nubbi abi iqra wa ursila bil mudathir. Nabi itu nubbi abi iqra, dijadikan nabi dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wa ursila bil mudathir, dijadikan rasul dengan surat al mudathir. Qum fa'angdir, berdiri, beri peringatan. Yang tugas yang sangat agung, profesi yang luar biasa mulianya diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah semua orang yang berbuat baik beliau mendapat bagian pahalanya. Padahal sebelum itu kegundahan yang luar biasa, bahkan sampai beliau ingin menjatuhkan diri dari bukit. Ternyata apa? Di balik itu ada hikmahnya. Wallahu a'lam shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua dengan Al-Quranul Karim.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.